Assalamualaikum. Selamat pagi para penonton setia channel saya. Hari ini saya berada di Udanawu untuk menyaksikan karnaval, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2018 jam 8:30 pagi. Nah, kali ini saya akan menyuting sound system apa aja yang hadir di karnaval Udanawu hari ini. Ya, yang pertama ada BC Hunter Pro Audio. Ya, ini maskotnya ini ya. Salah satu maskotnya. Setelah BC Hunter Pro Audio, kita lihat ada sound apa lagi berikutnya. Ya, selanjutnya di sini ada Putrawangi. Putrawangi sound system ini termasuk andalan juga ya di karnaval kali ini. Ya, setelah Putrawangi kita lihat selanjutnya ada sound apa lagi, dulur. Ya, sesudah Putrawangi tadi ada Mangkasari sound system. Ya, setelah Mangkasari kita lihat berikutnya ada apa lagi. JM tadi ada Armega sound system. Setelah Armega kita lihat ada sound apa lagi berikutnya. Setelah Armega ada M46 sound system. Setelah M46 Pro Audio kita lihat selanjutnya ada sound apa lagi. Ya, selanjutnya ada Elja Production atau RHJ Audio. Ya, selanjutnya setelah Elja Production atau RAC audio tadi
ada Mars Audio. Ya, kelihatan setelah Mars Audio ada lampa lagi. Ya, setelah Mars Audio tadi ada Nada Audio. Ya, setelah Nada Audio kita lihat ada apa lagi. Ada audio tadi di belakangnya ada Dimas Suara. Dimas Suara sound system ya. Selanjutnya kita lihat lagi ada apa setelah ini. Ya, ini berikutnya, selanjutnya ada Endes Audio. Ini boxnya cantik ya, boxnya bagus sekali, modelnya unik, warnanya pun menarik. Endes Audio. Setelah Endes Audio kita lihat lagi ke belakang satu baris ada apa lagi. Ya, setelah Endes Audio tadi di sini ada Rasco Audio Sound System ya. Setelah Rasco kita lihat lagi di belakangnya Rasco ada apa. Ya, selanjutnya ada AM Sound System. Ini barisan paling belakang ya, AM Sound System. Langsung kita upload. Works harder than a motherfucker.